Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Blue Line Studio. Hari ini saya akan bahas tentang bagaimana cara membuat foto hitam putih menjadi menarik mungkin. Semenarik mungkin. Oke, langsung saja kita menuju aplikasinya. Di sini saya menggunakan aplikasi bernama Lens Camera. Oke, kita buka foto hitam putihnya yang ini, kita ambil. Oke, lalu kita gunakan ini, lalu pilih bingkai yang mau kita edit. Oke. Ini. Lalu kita tambahkan stiker. Kita unduh dulu. Ya, sobat, aplikasi ini adalah buatan dari Lens. Jadi beberapa fiturnya mungkin ada yang mirip. Oke. Okay. Lalu kita tambahkan, lalu kita hias, oke, kita edit, kita setting ukurannya. Sobat juga bisa membeli stikernya ini di aplikasi Lens-nya. Oke. Okay. Okay, dan ini adalah hasil gambarnya. Lalu kita unduh saja. Disimpan. Oke, kalau ingin melihat filenya di mana, bisa kita lihat di file foldernya. Di sini di file saya gambar, dan ini adalah hasilnya. Oke. Gimana sobat, terlihat menarik kan foto hitam putihnya, ditambahkan gradasi pelangi seperti ini. Oke, sekian dulu tutorial edit foto untuk hitam putih agar lebih menarik. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.